penampakan buah dari pupuk TS bosku. Bayu bes. Nah ini kalau pupuk TS-nya bagus itu buahnya seperti itu bos, mengkilat. Oke, melihat keindahan sawit Jambi bosku. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat petani sawit. Nah, jadi ini kita akan memperlihatkan penampakan buah yang indah-indah bosku. Nah, jadi nggak usah lama-lama, sebelum kita mulai ke pokok persat, pokok yang pertama kita panen ini dulu bosku. Nah, jadi ini adalah hasil dari pemupukan yang bagus bosku. Nah, jadi ini kita menggunakan pupuk TS bosku. Wah ini merah mbak. Nah jadi ini buahnya numpuk-numpuk ya guys ya. Wih besar. Gila. Nah jadi ini yang manen agak letih karena nimbal. Tadi udah manen dua tempat dan ini tempat yang berikutnya. Nah kalau susah ngambilnya kita bisa mencongkelnya dengan cara itu, menurunkan satu lepang. Oke bosku. Nah jadi buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih ya teman-teman. Buat yang belum subscribe, tolong dukung kami dengan cara subscribe. Nah jadi ini kita berbagi tentang penampakan buah dari pupuk TS bosku. Bayu besarnya bosku. Itu yang di atas itu masih ada. Wah, sebelah sana juga masak bang ya. Cek-cek mas. Aduh, bisa kesandung ini. Cek mas. Eh kok mas. Pak Robi. Nah, salah nama bosku. Sudah sering kumpul. Nah, jadi yang manen ladang ini adalah Pak Robi ya bosku ya. Wah, itu mbah. Itu namanya mbah Sarewan. Itu adalah datuk. Dari segala datuk. Oke bosku. Wis. Walah gila bosku, bos. Besarnya. Nah, ini kita kasih cuplikan dulu sebelum kita memasuki ke pokok-pokok yang indah-indah bosku. Bayu. Nah, itu namanya nyepit. Nah ini kalau pupuk TS-nya bagus itu buahnya seperti itu bos, mengkilat. Oke, lihat bosku buahnya betapa besarnya. Nah jadi sebelum kita memasuki ke pokok yang indah-indah itu di bawah bosku, kita lihat-lihat dulu yang ini ya. Nah jadi buat sahabat-sahabat petani sawit, jangan pernah meninggalkan pupuk TS ya, karena khasiatnya sangat jos. Kita lihat, wahyo, gila bosku, dan buahnya juga numpuk-numpuk. Aduh, sik-sik mat-mat ketatap. Aduh, sik-sik. Kita sambil jalan-jalan aja bos. Nah, lihat bosku, cantiknya penampakan. Bayu. Itu bakalan buah jadinya yang besar-besar banyak bos. Kelihatan merahnya sangat indah sekali. Wah, dan ternyata kita dorong satu kali hantam. Oke, cool. Nah, buahnya udah meletik ke bawah. Oke, kita lempar saja dodosnya. Oh, itu masak bosku. Kita lihat ini bosku ya, masak besar.
Oh, sebelah iku enak, Mas. Enak. Wah. Ki enak, Mas. Eh. Bayu. Lihat sahabat-sahabat. Menamakan buah yang super-super indah. Jadi minimal satu pokok itu ada yang 3, 4, dan 2. Wih, sebelah sana juga masak bosku. Kita dari sana biar. Aduh duh. Ayo. Karena ini gelombang, saya masuk lubang-lubang tadi. Wah gila, masak 3 ternyata. Melihat keindahan sawit Jambi bosku. Nah, jadi ini nggak usah lama-lama, langsung kita melihat penampakan yang luar biasa bosku. Kita mulai ke pokok pertama, kita turun ke bawah ya bosku. Oke, tek tek tek. Nah, ini langsung saja kita bos. Nah, ini dia pokok pertamanya bosku. Ini besar-besar ya. Lihat keindahan buahnya. Wah, jadi ini beratnya ini mantap sekali bos. Buah besarnya juga melebihi tekmon ini. Nah, kita lihat. Oke. Nah, kita sambung ke pokok kedua ya sahabat-sahabat petani sawit. Nah, ini dia buah jumbonya bosku. Bayuh. Nah, jadi untuk ketinggiannya ini baru belum ada 2 meter bosku ya. Tapi buahnya udah menggila. Satu pokok masak. 1, 2, 3. Wah, besarnya bosku. Nah, ini sebelah sana juga ada. Kita lihat yang sebelahnya. Sesek mas, sesek mas. Bos, ini banyak pelepah ini, kita jalan ke sini. Nah, jadi hijau sekali kebunnya bosku. Pakisan ini. Nah. Bayu. Jadi masak 2 bosku. Nah, satu pokok 2. Kita langsung sambung ke pokok ketiganya bosku ya. Nah, jadi ini yang hijau nggak hanya kebunnya tapi rumputnya juga hijau. Eki enak mas. Wah, ini yang main ini sudah agak capek soalnya nimbal. Sik mas. Aku rumput. Nah, ini masak ya guys ya. Jadi ini kemarin masak 5, sekarang kita turunkan 1. Jadi ini agak tinggi 1 meter, 2 meter setengah. Nah, jadi sebelum kita melihat buah yang super ideal nanti, kita lihat ini dulu proses penurunannya. Bayu. Wah, ini ada asap apa itu? Orang bakar-bakar dari ujung. Peace. Dari sini saja ya, mau kesan dari sana soalnya nampak itu apa, kok nampak banyak rumput yang tinggi, takutnya ada ular. Nah, langsung kita menuju ke pohon yang sangat luar biasa ya bosku ya. Nah, ini kita langsung lanjut ke pokok berikutnya bosku, keempat. Nah, jadi buahnya gila bosku, jumbo-jumbonya ini padahal pokok rendah. Boyo, langsung kayak gempa jatuhnya bos. Mau jadi satu pokok 2. Ini agak sulap lantaran terik matahari. Wih, merah merona. Nah, jadi untuk varietas ini varietas dampi bosku ya. Nggak tahu dampi kok iso buahnya besar-besar kayak ini. Biasanya tuh banyak terus sedang-sedang. Bayu.
Kepalanya besar-besar seperti susu janda dua. Oke, besar-besar seperti susu janda katanya si Mbah. Mbah ini ya mantap juga, udah tua bosku. Nah, satu, dua. Wah, kita lanjut ke pokok depannya bosku ya. Kelima. Enak matang mas. Oh, buahnya gila bosku. Siap mas, tak tahu mas. Bentar kita jalan dulu ya. Walah, tumpukan buahnya indah sekali bosku. Jajar genjang. Ini mau agak aduh. Wah, kena lubang saya bosku. Untung pakai sepatu bot. Wah, susunan buahnya cantik sekali. Wih, tidur nih mas. Sesek mas. Ketabrak aku. Aduh, karena ini agak semak bos. Ayo mbak, bingkungan mbak. Wah, gila bosku. Iki mateng loh mas, ini lepet. Apa mentah apa dah? Itu, aduh sebentar bos. Wala. Mateng. Nah, jadi satu pokok masak tiga yang ini bosku. Oke. Nah, jadi nggak usah lama-lama, cukup sekian saja ya teman-teman, sahabat-sahabat petani sawit. Nah, buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Dan juga buat yang udah nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dibantu subscribe ya, supaya kami lebih semangat bikin videonya. Nah, jadi ini tadi penampakan dengan tentang buah yang besar-besar dan beserta pupuknya bosku. Nah, jadi nggak usah lama-lama, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.